Ya, jadi kor musik Dinas Kebudayaan Kota Palembang ini merupakan salah satu tugas pokok fungsi kita. Awalnya itu hanya sebagai pengiring upacara-upacara resmi di pemerintah Kota Palembang dan akhirnya berkembang menjadi musik tidur. Jadi tidak hanya mengiringi lagu-lagu resmi, tetapi juga sekarang bisa semua lagu, tapi karena kita Dinas Kebudayaan Kota Palembang lebih fokus ke arah lagu-lagu Palembang yang dikembangkan. Berapa orang? Berjumlah 25 orang. Kita ini masih tipe C, harapan ke depan menjadi sampai 40 orang. Dengan 40 orang itu diharapkan sudah bisa menjadi tipe A untuk kor musik. Jadi pemerintah Kota Palembang hanya Dinas Kebudayaan ini yang punya kor musik. Bedanya apa tipe A dengan tipe C itu? Personilnya, personilnya itu orangnya semakin besar, semakin ini. Kalau latihannya berapa kali sebulan? Di Dinas Kebudayaan ini di bidang kesenian itu dua kali seminggu. Senin dan Kamis, dua kali seminggu itu cara rutin. Tapi kita jika kita memiliki event-event itu lebih sering lagi latihannya. Bisa lebih dari, bisa setiap hari kalau ada event-event. Lagi kita mau berangkat ke event-event nasional, bisa setiap hari kita latihan. Tahun berapa berdirinya ini, Bu? Kalau Dinas Kebudayaan ini mulai tahun 2017 terbentuknya, tapi sebelumnya waktu bergabung di pariwisata. Di Starbud, waktu itu masih pariwisata dan kebudayaan, dan di Sbudpar juga sudah ada. Tahun berapa kira-kira? Ya, 2000. Ya. Jadi kor musik ini pertama kali terbentuk di pemerintah Kota Palembang itu tahun 1 Juli 1970 dengan wali kota pada saat itu Pak Rasad Nawawi ya kalau nggak salah, kemudian wali kota Ceyan. Asal terbentuknya itu di pemadam kebakaran ya, di PBK. Jadi di PBK, jadi sudah melalui beberapa tahapan. Untuk menambah semangat PBK mungkin, Bu. Juga pernah ditempatkan, dan terakhir waktu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud, itu kembali ke Sparbud, kemudian ke Disjutpar, dan sekarang tupoksinya ada di Kebudayaan. Oke. Tahun 70? Tahun 70? Sudah itu terbentuk lah resminya 1 Juli. Atas orang di sana, Be. Sorong situ. Nah, di sana, Be. Ayo, Be. Ayo. 1 Juli 1970. Ayo, ayo. Oi, makan. Musik PBK, musik pemadam kebakaran. Maka pindah di Kesra. Balik ke Kesra. Di syuting itu? Oh iya, ke Kesra. Tahun itu balik ke sini pariwisata tahun berapa? Para kandungan TV-nya baru. Waktu kepala dinasnya Pak Hatta balik ke pariwisata nih. Hatta Wazol eh? Pak Hatta. Pak Hatta yang meninggal di Emperkom. Kayak gini kan. Sampai sekarang. Ya. Kalau Bapak melo ini tahun berapa, Pak? Aku di Begawi. Bukan melo musik ini. Musik mulai di tahun 70. Oh, dari tahun awal eh? Ya? Iya, awal pembentukannya. Megang apa gitu, Pak? Dulu tuh main atu horon, main belira, main sofran, sekarang saxofon. Oh, iya iya. Jadi memang dari tahun 70 berarti tradisional juga aku ini. Lalu sudah 50 tahun, Pak? Oh, 50 tahun. Iya. Sudah cukup ini. Sudah sering ke mana-mana, ke luar negeri apa misalnya? Oh, kalau ke luar negeri sudah banyak. Bukan melo kor musik ini? Enggak, aku standar tari. Oh, tari. Musik tari tradisional. Tari apa, Pak? Tari Sanggar Cepako. Oh, Sanggar Cepako gitu. Zaman ibu wali kota sini. Iya, iya, iya. Oh, yang di ini, Pak, di apa namanya? Raja Wali. Raja Wali, Pak. Kan dulu kan di sini katanya. Iya, iya. Yolah, ngajak di mana-mana orang. Iya, iya. Di kalap negara, Pak.
Mana? Mana kau dah? Oh, dia sih, sih, sih. Siapa lu belo? Lah itu sih. Bye.
tes. Thank you.